Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa may yahdihillahu mudillala wa may yudlil fahadiyalah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Hajah Aminah selaku pengasuh dan ketua Jamiah Nurul Hikmah beserta para pengurus dan para anggota Jamiah Nurul Hikmah Desa Sukaslamet yang saya hormati. Yang terhormat dan yang termulia Ustazah Mumpuni Handayati yang kebetulan saat ini masih dalam perjalanan menuju majelis taklim ini. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Sukaslamet Bapak Rajudin SPDI beserta jajarannya. Yang terhormat para alim ulama, ustadz-ustadzah yang berada di majelis taklim ini. Yang terhormat juga kepada para dermawan, dermawati yang alhamdulillah di Desa Sukaslamet ini sangat banyak dan sudah berantusias tahu jalan masuk surga, ya, yang mendukung lancarnya kegiatan ini. Namun saya mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu, tidak mungkin menutup kemungkinan itu juga tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua yang telah mendukung acara ini. Dan yang saya banggakan pula para jamaah muslimin muslimat yang telah membanjiri dan memenuhi majelis ini. Hadirin rahimakumullah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmatnya, hidayahnya, pengampunannya, perlindungannya sehingga pada siang ini yang sangat sejuk dan mudah-mudahan nanti jangan dulu turun. Kalau kita minta nanti jangan dulu turun hujannya, ya. Namun seperti ini sangat sejuk udaranya, ya. Kita bisa berkumpul di majelis yang insya Allah penuh mubarakah ini dalam rangka Haul Hadiu Jamiah Nurul Hikmah Hajah Aminah yang ke-36. Mudah-mudahan dengan beranjaknya dewasa usia jamiah ini dapat meningkatkan, mempererat tali silaturahim kita dan dapat meningkatkan uhuwah Islamiah di Desa Sukaslamet ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Alhamdulillah. Ana sing ngegong. Yang membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman yang terang benderang ini yang serba canggih. Namun para hadirin yang berbahagia, walaupun kita sudah zaman canggih karena kita masih suasana pandemi, saya harapkan yang memoto, yang memvideo harap nanti diuploadnya setelah acara berlangsung demi kelancaran acara ini. Ya. Berdirinya saya di sini yaitu sebagai pembawa acara
yang akan membacakan susunan-susunan acara yang akan diselenggarakan pada siang hari ini. Adapun susunan acaranya adalah yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang ketiga lantunan salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang keempat sambutan-sambutan, yang kelima mau'idoh hasanah siraman rohani yang akan diisi oleh Ustazah Mumpuni Handaya Yakti dari Cilacap. Ya, ada yang tahu Ustaz Mumpuni? Siapa Mumpuni? Wong wadon, iya 100, ya pinter. Iya. Kah? Artis Indosiar, iya. Iya, mohon maaf ya, bukannya artis ya, tapi ustazah, penceramah ya. Bak artis mangkoe kayak Lesti nembang. Ya, acara yang kelima doa dan yang terakhir penutup. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara ini dengan membaca Ummul Kitab, yakni Suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan dibaca dengan karomah Suratul Fatihah, acara ini berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan tidak ada suatu halangan apapun. Amin ya Rabbal Alamin. Ala hadinya wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiramil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi gfirli wa liwalidayya amin. Hadirin rahimakumullah, acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Anisah Istiqomah dengan sari tilawah Ibu Atmimah. Dengan segala hormat kepada Ibu Anisah Istiqomah dan Ibu Atmimah, dipersilahkan. Cek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati in ja'ilun fil ardi khalifah. Allah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiqu dima. Nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Allah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Allah.
Syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau akan menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah? Sedangkan kami bertasbih memujamu dan menyucikan namamu." Dia berfirman, "Sungguh aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Dan Allah ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian Allah perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu orang yang benar." Mereka menjawab, "Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ketahui kepada kami. Sungguh engkaulah Maha mengetahui dan Maha bijaksana." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah. Acara yang ketiga yaitu lantunan selawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan disampaikan oleh Ibu Rohida dan kawan-kawan. Dengan segala hormat dipersilahkan. Apa? Mumpuni eta gagian-gagian selamat ayo mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbihi ajma'in.
أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريقا من الله رب العالمين الله